Kerajaan negeri menggesa pihak berkuasa mengkaji laluan bagi kenderaan berat khususnya di kawasan penampilan sekolah sekaligus mengelak tragedi kemalangan jiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Jay Sorong berkata kajian itu perlu dilaksanakan ekoran kemalangan maut yang meragut nyawa 3 beranak di Jalan Bukit Lintang Teluk Mas baru-baru ini. Saya mungkin mencadangkan ketika waktu pergi dan balik sekolah. Jadi di kawasan di mana persekolahan, kemungkinan besar kita tak benarkan lori-lori mengangkut ini lalu untuk satu tempoh masa lah, mungkin setengah jam ke 45 minit. Ya, mereka akan terpaksa berhenti dan memberi laluan kepada anak sekolah dan ibu bapa yang mengambil anak pergi dan balik sekolah. Daripada kita kehilangan nyawa dari semasa ke semasa. Saya ingat lebih kurang 4 bulan yang lalu, seorang anak dilanggar ketika melintas jalan dan diheret sejauh 60 meter. Dan semalam juga adalah kes, kemarin tu adalah kes pergi dan balik sekolah juga. Jadi mungkin kita kena beri sikit kesedaran. Dalam urusan keselamatan jalan raya ni, kita lambat sikit tak apa. Ya, kalau lori tu nak kejar trip lah katakan, jangan gunakan waktu sekolah lah, ataupun jalan raya yang berhampiran dengan sekolah, kerana ia boleh mengundang kecelakaan. Beliau berkata demikian pada Sinar Media selepas program ziarah kasih di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Udang yang turut disertai oleh Klinik Kesihatan Kawasan Terbabit. Ziarah kasih Jumaat ini memang kita teruskan dari semasa ke semasa. Saya dipahamkan ketika saya tidak ada di Melaka pun, kawan-kawan saya meneruskan juga kegiatan ini. Kegiatan ini berlangsung bukan kerana CM ataupun bukan kerana wakil rakyat. Dia berlaku kerana keprihatinan struktur masyarakat itu sendiri. Pengerusi JKK-nya, ketua tamannya, ketua wanitanya, semua. Mereka ini sebenarnya memang lahir di dalam masyarakat ini dan memang minat bekerja untuk membela masyarakat. Jadi saya menumpang dia dalam keadaan di mana-mana yang saya kira perlu bantuan lebih, kita lakukan. Selain program beramal mesra dan memberi semangat ke semua warga emas itu, diberikan rawatan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Air nafas. Air nafas. Bawa balik ke rumah cik sedur. Kalau betul pening kepala, cari doktor minta penadul.